Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara adakan peresmian gedung kantor dan laboratorium untuk Departemen Histologi serta Departemen Farmakologi dan Terapeutik pada Selasa, 3 November 2023. Gedung kantor dan laboratorium histologi farmakologi ini diresmikan langsung oleh Rektor USU, Profesor Dr. Muryanto Amin S.S.M.Si, yang ditandai dengan menandatangani prasasti peresmian gedung serta pemotongan pita. Dalam sambutannya, Profesor Dr. Muryanto Amin S.S.M.Si menyambut dengan gembira atas selesainya pembangunan gedung kantor dan laboratorium histologi farmakologi, karena penyelesaiannya telah dinanti-nantikan setelah gedung tersebut lama terbengkalai. Lebih lanjut, Profesor Dr. Muryanto Amin S.S.M.Si juga menekankan peran penting laboratorium sebagai jantung riset yang akan mendongkrak reputasi serta meningkatkan peran perguruan tinggi dalam memecahkan persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat. Terakhir, Rektor USU berharap adanya sinergi yang baik antara pimpinan fakultas dan departemen dengan pengelola laboratorium, karena kepala laboratorium kini tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis yang sesuai standar, melainkan juga kompetensi manajerial dan kompetensi sosio-kultural. Dekan Fakultas Kedokteran USU, Profesor Dr. Dr. Aldi Safrudin Rambe, SPSK, menjelaskan bahwa setelah gedung ini dapat digunakan, Departemen Histologi dan Departemen Farmakologi dan Terapeutik akan segera kembali ke gedung mereka sendiri walaupun sempat terbengkalai, sehingga akan memberikan dampak positif pada pendidikan di kedua departemen tersebut. Profesor Dr. Dr. Aldi Safrudin Rambe, SPSK, berharap bahwa gedung ini dapat dimanfaatkan secara maksimal dan akan dilengkapi dengan peralatan terbaru. Hal ini akan mendukung pengajar dan mahasiswa di Departemen Histologi serta Departemen Farmakologi dan Terapeutik untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian. Kita berharap gedung ini bisa kami manfaatkan semaksimal mungkin. Teman-teman dari Departemen Farmakologi dan Departemen Histologi lebih semangat mengajar mendidik anak-anak ini karena di gedung yang lebih layak. Mudah-mudahan setelah dilengkapi dengan alat yang lebih baru lagi nanti, secara bertahap bisa lebih semangat untuk melakukan pendidikan di Fakultas Kedokteran. Dari Universitas Sumatera Utara, saya Muhammad Farhan, Maria Elena Siagian, Syarifah Hanum, Tamara Tambunan, dan Risania Oktaviani melaporkan untuk USU TV.